dirinya seseorang itu yang tuangkan air mineral, kemudian ini air putih, air mineral. Kalau dia minum, halal ke haram? Takkanlah halal haram. Tak tahu lah tuan, jawablah sikit. Halal. Sedap sikit. Ustaz kalau tanya kita, dia ustaz ni syok sendiri je lah. Bila orang murid-murid jawab, barulah ustaz tahu murid-murid ni ikut sama. Okey, jadi air mineral ni halal. Sekarang, seorang datang, aku nak minum arak. Ada niat nak minum arak. Dia pun minum. Halal ke haram? Haram. Ustaz tu air putih takkan jadi haram. Bukan airnya haram. Niatnya tu sudah menjadikan minuman dia haram. Nampak tuan-tuan? Macam itulah juga kita. Walaupun kita tak dapat dekat dengan Kaabah untuk mengucuk kepada Hajar Aswad, tapi dengan kita lambai kepada kepada Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, dengan niat hati kita, bawa tangan kita sampai kepada Hajar Aswad, dan kemudian kita kucuk, dapat pahala sama macam kita kucuk Hajar Aswad. Nampak tuan-tuan? Itu rahsia dia. Jadi kalau kali ni tuan-tuan pergi haji, pergi umrah, tuan-tuan sampai dekat Kaabah, tak ada lagi buat macam Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan main-main lah. Bukan lambai-lambai itu, tidak. Lambai dengan arti makna kita sentuh kepada Hajar Rasulullah. Itu dia. Dan sunat kita melakukan mengucap Hajar Rasulullah. Istilah Hajar Rasulullah ini sunatnya ialah setiap pusingan. Bila kita sampai pada Hajar Aswad, kita stop, kita kucuk, kita betulkan, kita jalan. Itu ustaz kalau tak ada orang lah. Mana ada ni tak ada orang. Mustahil. Apa nak buat ya, dah nasib macam tu. Waktu dulu saya belajar dekat Mekah, tapi tahun 70-an lah. Masya Allah ya. Sepanjang masa tuan-tuan Mekah ni, bila tawaf, every round boleh kucuk Hajar Aswad. Every round. Pasal tak ada orang. Masa tu orang datang umrah pun sikit. Orang Singapura, Malaysia semua tak ada orang. Orang Singapura, Malaysia, orang kita semua datang hanya haji saja. Masa tu umrah tak ada popular pun. Yang datang sikit-sikit, orang-orang kat luar negeri Arab sikit-sikit datang. Jadi masa tu Kaabah ni, Hajar Aswad ni, anytime, pagi, petang, malam datang, kita tawaf, kita boleh kecur. Pusing kedua, kecur. Pusing Allah, seronok. Sekarang ni dah penuh manusia tuan-tuan. Umrah pun dah lebih daripada haji. Jadi kalau sekiranya orang dah penuh sesak, kita nak pergi kucuk pun tak boleh. Kita lambat. Every round kita sampai pada Hajar Aswad, kita istilah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak semestinya kita berhenti sambil-sambil kita melangkah Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Cuma ada orang dia berhenti, dia menghadap pada Hajar Aswad, pusingan kedua, pusingan ketiga. Tak salah juga ya. Tak salah. Cuma bila dia menghadap Hajar Aswad, ini ada sikit bahaya. Kenapa? Sebab bila orang tolak, dia dah berjalan, kemudian dia jalan terus, dah rosak dia 2-3 langkah kerana dada dia menghadap Kaabah. Jadi untuk mengelakkan masalah sebab orang ramai, jadi kita sambil jalan sajalah, bau kiri tetap kepada Kaabah, Bismillahirrahmanirrahim. Itulah caranya. Begitu juga waktu permulaan tawaf. Walaupun kita dah sebut tadi permulaan tawaf tu kita menghadap pada Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kerana bimbangnya kita tadi tengah kita menghadap Kaabah, orang tolak kita, kalaulah keadaan macam tu, kita tengok keadaan lah juga ya. Kalau keadaan orang ramai macam tu, kita mula tawaf pun kita hanya melalui garis, kita kata melalui Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, tanpa kita menghadap. Sebab menyelamatkan diri kita daripada kerosakan kalau-kalau kita ditolak oleh orang. Dan orang marah. Kenapa orang marah? Sebab orang tengah jalan ya? Kita bila nak menghadap ni, kita kena stop. Bila kita stop, orang langgar kita, kita pun jadi kelanggar pun. Jadi orang marah kita, orang kita pun kelanggar pun, jadi tak bagus lah. Melainkan kalau keadaan tak ramai, itu boleh. Kalau tak ramai, tak ganggu, okey, kita stop dan kita menghadap Hajar Aswad pada permulaan tawaf. Tapi pada pusingan-pusingan berikut, cukuplah hanya kita melambai ke arah Hajar Aswad.
Jadi Hajar Aswad ni tuan-tuan dan puan-puan, dia namanya Hajar tu batu, Aswad tu hitam ni orang Kelantan kata hitam lah, batu hitam. Batu hitam, itulah dia tuan-tuan. Jadi batu hitam ni tuan-tuan, yang kalau tuan-tuan nak tengok, bukan seluruhnya tu Hajar Aswad, tidak. Dia sebenarnya batu hitam itu hanya 8 ketul saja. Asalnya Hajar Aswad ni ialah 1 ketul, tapi sekarang dah menjadi pecah-pecah sampai 8 ketul. Gambar ni saya ambil daripada seorang guru, yang di mana gambar ni daripada asal daripada Mekah. Exactly apa yang ada dekat sini, inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Exact dia punya dimension dia, dia punya bentuk rupa dia, semuanya sama seperti ada kat sini. Tapi ustaz, yang sini semua kosong lah. Jadi yang Hajar Aswad ni hanya batu ni. Jadi yang sini tuan-tuan dan puan-puan cuma simen saja supaya dilekatkan batu ni. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada rezeki dapat pucuk Hajar Aswad, bila kita dekat tu, kita nampak batu tu. Dia benar-benar boleh nampak. Sebab batu ni pun bukan licin. Kalau batu simen, simen tu licin. Tapi yang Hajar Aswad ni tak licin, dia macam kasar-kasar sikit. Kita boleh nampak. Jadi itulah dia tuan-tuan, Hajar Aswad. Jadi kenapa pula namanya Hajar Aswad batu hitam? Kerana asalnya dia itu diturunkan daripada syurga lebih putih daripada susu, kata Nabi SAW. Tetapi apabila manusia yang mempucuk itu dengan dosa-dosa itu diserap dalam Hajar Aswad, dan akhirnya Hajar Aswad menjadi hitam. Jadi kalau begitu tuan-tuan dan puan-puan, macam itulah hati kita. Kalau hati kita, kita tak bersihkan dia, dosa-dosa makin bertambah-tambah, akhirnya akan menjadi hitamlah hati kita. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan, bila kita kucuk Hajar Aswad, kalau boleh kita kucuk dengan tidak bunyi suara. Kita cium dia dengan tak bunyi suara. Dan kalau boleh kita doa, kita doa. Sebab situ salah satu tempat mustajab doa. Cuma tuan-tuan dan puan-puan nak doa banyak-banyak tak boleh. Polis yang atas tertarikkan kita. Jadi very short saja dan merangkumi semua. Apa doa yang very short merangkumi semua? Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Habis semua nak rangkum. Kalau ustaz pendek sangat, yelah pendek sangat pun apa? Nak kaya? Itu hasanah di dunia, kebaikan dunia. Kenapa nak sihat? Nak bayar anak? Nak dapat menantu? Nak dapat rezeki? Itu semua kebaikan dunia. Nak selamat azab kubur? Nak selamat pada mahsyar? Nak selamat daripada timbangan? Nak selamat daripada api neraka? Itu semua selamat kebaikan di yaumul akhirat. Wa qina adzabannar, nak selamat kepada api neraka. Jadi doa itu pilih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati tapi merangkumi segala-galanya. Jadi kalau kita diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala untuk dapat kita mengucap Hajar Aswad, maka itulah doa yang terpaling baik. Dan demikian tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalaulah sekiranya kita ni nak pergi mengucap Hajar Aswad, jadi kita ni nak mengucap Hajar Aswad ni dah tentu orang ramai. Boleh ke ustaz kita ramai-ramai gelok-gelok di itu? Jawapannya, kalau tidak memudaratkan orang dan tidak melanggar hukum Allah, boleh, tak apa, asal kita sabar je lah. Tapi jangan kita mudaratkan orang. Macam mana mudaratkan orang? Kita dah ramai orang ni, kita singgung, dia ada rasa pada muka dia. Berdosa kau ni, kau nak cari pahala, ini pahala belum dapat, dosa dah dapat. Nampak tuan-tuan, jaga. Apa lagi maaf lah ya, kalau kau wanita pula, dia pun berkeluh juga nak pergi Hajar Aswad. Kiri, kanan, depan, belakang, semua orang lelaki, hampir bercampur dah lelaki perempuan. Ya Allah, kat apa pun tu kerja, rasyik Allah, daripada aku kau buat macam ni. Susah tuan-tuan, tak boleh. Janganlah macam tu, tuan-tuan, dosa kita. Ada setengah-setengah orang perempuan saya tengok, Allah, sampai terlekuk pun dia tercampur. Pasal dah banyak orang yang bertulak bola ni, terlekuk dah, terburai rambut dia. Lepas khabar lagi, orang ramai lagi. Ya Allah, dosa. Baru tadi selesai tawaf, buat pahala dah, dosa yang ditanggungnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya macam tu, bukan kata dapat pahala sunat, dapat hukum haram.